Sejak Juni 2018 lalu, buah hati Dianada dengan fotografer Jerry Aurum, Shakira, diketahui telah menjalani pengobatan di Singapura demi menyembuhkan penyakit leukemia yang dideritanya. Dan setelah kurang lebih 9 bulan menjalani pengobatan, kemarin Jerry Aurum pun menceritakan kondisi terkini putri semata wayangnya tersebut. Shakira barusan keluar lagi dari rumah sakit, ya bolak-balik, barusan demam lagi. Tetapi secara keseluruhan kondisinya terus membaik. Lebih stabil dan mudah-mudahan dalam waktu nggak berapa lama lagi dari sekarang udah bisa masuk ke maintenance stage, yaitu sebuah kondisi di mana kondisi darahnya itu udah lebih stabil sehingga dia lebih bisa mempunyai banyak aktivitas yang belum bisa dilakukan sekarang. Efek kemonya udah mulai menurun ya, jadi rambutnya udah mulai ada nih sedikit gitu kan. Dan tenaganya udah lebih pulih, bengkak-bengkak di badan, di pipi, di perut dan segala macamnya juga udah mulai menurun, sehingga dalam aktivitas sehari-harinya udah ya bisa dikatakan udah nggak terlalu terlihat seperti anak sakit.